industri jamu dan farmasi Sidomuncul TBK adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan menggunakan mesin-mesin mutakhir. Berawal pada tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulistio, Sidomuncul yang semula berupa industri rumahan ini secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal seperti sekarang ini. Seiring dengan berjalannya waktu, tentunya PT Sidomuncul mengalami pasang surut di dalam manajemen perusahaannya. Berikut merupakan salah satu permasalahan yang terjadi dalam manajemen perusahaannya. Penurunan kinerja keuangan Sido di kuartal 2 membuat harga saham Sido terkena ARB sejak akhir pekan lalu. Saham Sido berakhir di zona merah sejak 28 Juli 2022. Anjloknya harga saham Sido terjadi setelah manajemen Sidomuncul merilis laporan kinerja keuangan semester 1 2022 dengan kinerja yang mengecewakan. Di antaranya, penjualan mencapai 1,61 triliun di semester 1 2022, turun tipis 2,42% dari semester 1 2021 yang sebesar 1,65 triliun. Perseroan juga mencatat kenaikan beban pokok penjualan yang di mana jumlahnya lebih besar dari beban pokok penjualan semester pertama tahun lalu. Hal ini menjadikan laba bruto lebih sedikit dari periode yang sama tahun lalu. Laba bersih Sido melorot 36% secara tahunan dan penjualan Sido di kuartal 2 2022 turun hingga 15% secara tahunan dan disumbang oleh semua segmen bisnisnya, terutama dari segmen jamu herbal dan makanan serta minuman. Penurunan penjualan tersebut turut membuat stok Sido meningkat. Riset dari BNI Sekuritas menyampaikan penurunan penjualan Sido diakibatkan oleh dua hal. Pertama adalah tekanan inflasi yang meningkat membuat konsumen beralih fokus dari sebelumnya mengonsumsi suplemen kesehatan menjadi ke sektor bahan makanan pokok. Berdasarkan kasus tersebut, keputusan dan langkah apakah yang akan diambil oleh perusahaan? Mari kita simak bersama. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perusahaan kita ini? Bu, terkait dengan permasalahan tersebut, saran saya untuk mengadakan rapat pada hari ini untuk membahas terkait internal manajemen perusahaan kita, Bu. Benar, mungkin secepatnya bisa kita mengadakan pertemuan dengan jajaran dewan direksi dan juga manajer produksi. Mungkin bisa tolong disampaikan ya, Bu Meisha, nampaknya cukup mengecewakan sekali. Mungkin kita akan mengadakan rapat pada siang hari ini di ruang rapat. Terima kasih. Baik Bu, saya akan menelpon dewan direksi dan juga manajer produksi. Halo, selamat siang Bapak Dido. Halo, iya Bu Mesya, ada yang bisa saya bantu? Di sini izin menyampaikan Pak, terkait dengan perintah dari Ibu Leha untuk mengadakan rapat pada siang hari ini karena ada permasalahan di internal perusahaan Pak. Baik Bapak, sekalian untuk memberitahu kepada manajer produksi untuk menghadiri rapat juga. Untuk tempatnya, kapan ya? Siang ini Pak, iya, segera. Oke, terus tempatnya di mana Bu? Di ruangannya Ibu Leha. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada jajaran dewan direksi dan juga manajer produksi yang sudah menyempatkan hadir di undangan saya yang tadi disampaikan oleh Bu Meisha, seperti itu ya. Dan tujuan saya di sini mengadakan pertemuan rapat koordinasi ini untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi
di kondisi perusahaan kita saat ini, yang dimana menyebabkan saham Sido anjlok total beberapa akhir-akhir ini. Nah, mungkin di sini langsung saja ya, saya ingin mendengarkan penjelasan dari Pak Rido selaku direktur utama. Mungkin bisa langsung dijelaskan, Pak, sebenarnya apa yang terjadi di perusahaan kita. Selamat siang semuanya, selamat siang juga untuk kuliah dan terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan kondisi perusahaan pada masa ini ya Bu. Jadi udah beberapa minggu terakhir ini saham kita itu terkena ARB dan para investor retail tidak bisa menjualnya. Itu disebabkan oleh kinerja keuangan kita yang cukup buruk. Penurunan kinerja keuangan tersebut dikarenakan yang pertama itu ada beberapa penjualan kita yang begitu rendah. Lalu ada penurunan laba bersih kita yang tercatat di sini ada 15%. Lalu banyaknya kompetitor yang di luar sana juga mengembangkan produk herbal berbasis jamu. Lalu untuk realisasi tersebut sangat mengecewakan. Tentunya yang berimbas pada pemangkasan target kinerja keuangan Sido Muncul tahun ini oleh BRI dan Reksa. Baik, dari apa yang udah dikatakan oleh Pak Rido tadi ya, mengapa dan bagaimana sih aliran dana dari sektor pasar modalnya bisa sehancur ini Pak, bisa sangat mengecewakan seperti ini? Baik, sebelumnya saya izin menyampaikan ya Bu, berdasarkan laporan yang saya terima itu pada bulan Maret kemarin itu sempat saham kita itu menyentuh angka 1030 per lembar saham. Namun setelah periode semester 1 berjalan, tepatnya setelah laporan bulan Juni itu kita keluarkan, pada bulan Juli itu saham kita anjlok hingga mencapai angka 760 per lembar saham. Ini menyebabkan ARB besar-besaran Bu, Pak, dan berminggu-minggu hingga akhirnya pada bulan Oktober itu menyentuh angka 655 per lembar saham. Mengapa bisa seburuk itu? Sebenarnya bagaimana kondisi di lapangan? Mungkin bisa dibantu dijelaskan ya dari bagian produksi, silakan dari Bu Anissa selaku manajer. Baik Bu, perlu saya sampaikan bahwasannya kondisi di lapangan saat ini sedang buruk karena beberapa faktor kondisi yang mendukung, karena dipengaruhi oleh transisi dari masa pandemi ke masa endemi. Masyarakat sekarang ini lebih mengurangi mengonsumsi produk herbal karena memang sudah mendapatkan fasilitas vaksin dari pemerintah. Selain itu juga ada faktor cuaca dan musim yang juga turut mempengaruhi bagaimana prospek penjualan kita ke depannya. Baik, terima kasih sebelumnya ya Bu Anissa sudah menjelaskan sebenarnya di sini bagaimana Anda bisa fokus dan juga yakin bahwasanya faktor cuaca dan musim ini sangat mempengaruhi semua ini. Padahal saya yakin di mana faktor dan mungkin beberapa hal utama yang lainnya itu akan lebih mempengaruhi dan juga mungkin ada beberapa hal yang lain untuk menjadikan penyebab utama dari penurunan kinerja perusahaan kita ini. Apakah tidak ada solusi yang bisa ditawarkan dari bagian dewan direksi dan juga manajer produksi sehingga bisa meningkatkan penjualan perusahaan kita ini? Baik Bu, saya sampaikan diskusi sebelumnya dengan beberapa departemen saya. Kami dan tim riset berusaha mengusulkan dan mengajukan adanya produk baru yang lebih inovatif untuk bisa mendorong penjualan kita terus meningkat. Mungkin sekiranya saya dapat sampaikan apakah dari dewan direksi dapat mengasesi atau tidak. Sebelumnya produk apa yang akan Anda ajukan? Baik, nantinya dari kami akan berencana meluncurkan 11 varian produk baru sebagai strategi diversifikasi produk. Di mana kendala yang sedang kami hadapi yaitu peluang pasar jamu dan obat herbal yang prospektifnya khusus untuk menurunkan imunitas tubuh menjadi semakin ketat. Namun perusahaan juga menghadapi kompetitor dari perusahaan lain, dari perusahaan jamu yaitu farmasi. Tentunya dari hasil riset dan juga pengembangan berkelanjutan untuk menghasilkan produk-produk yang lebih inovatif, bukan hanya berdasarkan dari bahan dasar herbal, tapi juga berbasis farmasi. Saya yakin dengan adanya diversifikasi produk dan produksi sesuai dengan kapasitas, dapat meningkatkan penjualan perusahaan kita ke depannya. Baik, dengan adanya pengajuan tersebut dan juga peluncuran 11 produk baru seperti itu ya, mungkin nanti bisa didiskusikan secara lanjut dengan bagian dewan direksi. Dan di sini saya minta kepada direksi untuk bergerak tangkas dalam mengeksekusi strategi untuk mengatasi tantangan dan juga mengoptimalkan peluang. Dan perlu diketahui juga rekan-rekan sekalian bahwasanya dari perseroan menetapkan target pertumbuhan penjualan di atas 15% dan pertumbuhan laba di atas 25%, dan itu dapat diwujudkan
dengan beberapa fokus strategi. Dan di sini mungkin saya akan menyampaikan beberapa saran dan masukan. Yang pertama bisa dilanjuti melalui mengoptimalkan distribusi domestik dan diversifikasi produk seperti yang tadi sudah disampaikan. Dan juga di sini kita juga harus fokus pada pemulihan dan ekspansi ekspor dan menjamin margin serta menyempurnakan proses bisnis. Mungkin itu dari saya. Dan sebelumnya mungkin dari Bu Meisha ada yang ditambahkan selaku komisaris juga? Baik, di sini sedikit saja tambahan terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Anissa tadi mengenai diversifikasi produk. Nah, dengan adanya diversifikasi produk ini perlu juga ya diperhatikan mengenai strategi pemasarannya. Dan perlu juga dirancang dengan tepat melalui pemetaan pesaing-pesaing utamanya yang memiliki produk sejenis dan juga memiliki tim riset pasar untuk memantau pergerakannya. Nah, tidak hanya itu, dari fokus strategi tersebut juga saya rasa perlu adanya memperkuat kehadiran digital atau juga platform online dan juga marketplace untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Seperti itu. Cukup tambahan saya. Baik, Bu Meisha dan Bu Leha, terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan. Dari bagian direksi nanti akan menindaklanjuti untuk merancang strategi pemasaran tersebut. Lalu kami akan memetakan posisi setiap produk untuk memperoleh gambaran yang jelas. Lalu untuk mengevaluasi pasar ekspor dan fokus pada tingkat pembelian yang progresif. Baik, saya juga ingin menambahkan ya Bu, bahwasanya kita perlu melakukan pengembangan terhadap produksi bahan baku obat yang pada kenyataannya saat ini kita masih melakukan banyak impor dari luar negeri, seperti itu. Baik, mungkin di sini terima kasih atas masukan yang diberikan juga daripada rekan-rekan sekalian. Dan di sini saya juga ingatkan kepada direksi bahwasanya untuk memastikan bahwasanya aktivitas perusahaan juga akan senantiasa berjalan dengan sesuai protokol kesehatan dan juga dapat meningkatkan efisiensi sesuai dengan tujuan dari perusahaan kita. Dan tidak lupa juga untuk memperhatikan aspek kesehatan dan juga keselamatan kerja, seperti itu. Dan di sini juga saya menekankan bahwasanya tetap menjalankan bisnis dengan menjunjung nilai-nilai SSIDO. Baik, Bu Leha. Lalu untuk sahamnya bagaimana Pak Dido, solusi dari Bapak? Untuk saham saya sudah memberitahukan kepada media bahwa kalau SSIDO muncul akan membagikan 100% laba bersihnya itu kepada investor. Bukannya itu terlalu beresiko ya Pak? Kalau berisiko, insya Allah tidak Bu, karena saya sudah memperhitungannya. Selama ini dengan kabar tersebut perlahan-lahan saham kita itu sudah kembali ke tren yang baik. Walaupun masih di kisaran 700 per lembar saham, akan tetapi kita sudah jarang turun perharinya atau turun dalam bursa itu berwarna merah. Menambahkan Bu, bahwa saham kita itu juga terkenal bahwa saham yang stabil dan naiknya itu pelan-pelan. Jadi jangan khawatir kalau masyarakat bakal memiliki pandangan buruk terhadap kita. Betul sekali Bu, izin menambahkan bahwa saham kita itu juga terbantu dengan penjualan di kuartal ketiga ini. Terbukti setelah kita mengeluarkan laporan di kuartal ketiga ya, itu saham kita kembali di tren bullish. Dan saya sampaikan terima kasih juga kepada Bu Anissa selaku manajer produksi. Baik, saya rasa untuk permasalahan semuanya kita udah bahas. Kemudian dari rekan-rekan sekalian, dewan direksi dan juga manajer produksi juga sudah menyampaikan solusi dan strateginya. Dan sebelum itu, apakah ada yang ingin menambahkan lagi mungkin? Baik, saya izin terlebih dahulu ya Bu, bahwasanya kami mohon bantuan juga dari Bu Leha untuk terus mengawasi kinerja kami dan mohon untuk turut menenangkan para investor ya Bu, agar tidak buru-buru untuk melepaskan sahamnya karena ini juga akan berdampak buruk dan merugikan perusahaan kita. Baik, terima kasih Bu Aisyah sebelumnya atas tambahannya. Dan di sini apakah dari bagian penjualan ataupun direksi ada yang ingin menyampaikan terkait dengan kendala yang dihadapi? Baik, saya izin masuk Bu. Bagaimana jika sebagian pegawai itu kita pangkas sedikit karena mengganggu operasional kita yang bebannya mencapai 724 miliar. Sedangkan nanti untuk bahan baku sudah saya efisiensikan. Tapi apakah itu nggak akan menimbulkan beban bersama lagi? Tidak apa-apa Pak, karena memang perusahaan ini sedang kondisinya dalam keadaan yang buruk. Jadi mengorbankan lebih sedikit itu lebih baik untuk jangka panjang. Interupsi, saya kurang setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Anissa tadi terkait pengorbanan ya. Nah di sini perusahaan kita itu terkenal dengan memanusiakan manusia gitu Bu. Jadi itu sangat bertolak belakang dengan
konsep kita, konsep dari perusahaan kita. Baik, mungkin tenang ya daripada rekan-rekan semuanya. Di sini terima kasih masukannya, saya terima semua. Dan di sini saya putuskan bahwasanya sebenarnya kita tidak perlu untuk memangkas pegawai karena justru akan memperkeruh permasalahan yang ada dan juga akan menimbulkan citra yang jelek nama baik perusahaan kita di pihak eksternal kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengantisipasi adanya hal tersebut? Kita bisa perbaiki dan juga perkuat dari tata kelola perusahaan ini melalui sosialisasi dan juga penerapan nilai-nilai filosofi Sido Muncul serta menjalankan bisnis yaitu menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan di sini juga serta memperkuat kepentingan pemangku kepentingan masyarakat dan juga lingkungan sekitar sebagai fokus utama. Mungkin seperti itu bisa dimengerti semuanya? Baik, bisa. Baik, mungkin saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Saya harap untuk hasil yang sudah kita diskusikan pada kali ini, permasalahan yang sudah kita bahas kali ini, serta solusi dan strategi yang sudah kita tentukan bisa dilaksanakan dengan baik, baik dari jajaran dewan direksi dan juga manajer produksi. Silakan nanti bisa menindaklanjuti. Saya ucapkan terima kasih kepada dewan direksi dan juga manajer produksi sudah menyempatkan hadir. Pesan saya tetap menjunjung tinggi semangat kerja keras, loyalitas dan tunjukkan dedikasi kalian demi kemajuan bersama. Saya akhiri rapat koordinasi pada siang kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.